Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya berada di stasiun Bumi Ayu yang terletak di lintas Cirebon Proyek. Banyak sekali yang dekat dari stasiun ini. Dulunya di sini hanya 3 jalur seperti yang ada di kota ini. Sekarang sudah 4 jalur. Pada video sebelumnya saya berada di sinyal masuk dari arah Singapura. Kita terlihat dari sini. Kita putar lagi dan kita zoom di mana posisinya. Oke, kita zoom di sini. Nah, itu dia posisi saya sebelumnya. Hingga videonya bisa lihat di link yang ada di atas. Kali ini saya akan mengabaikan proses persilangan yang ada di stasiun Bumi Ayu semenjak ambruknya jembatan Gelagah di Linggapura, sehingga hanya satu jalur yang bisa digunakan yang menjadikan stasiun ini kembali melayani persilangan. Kali ini kita akan melakukan persilangan Ayu yang berjalan kembali menuju stasiun Linggapura. Sebelumnya saya mengira AA ini akan bersilang dengan KRT tangga di stasiun Bumi Ayu, tapi ternyata KRT tangga menunggu di stasiun Linggapura, sehingga KRT Lawu diizinkan untuk berjalan kembali menuju stasiun Linggapura. Oke, nama KA Bolan sudah lewat. Akhirnya saya menyekot ke tempat sinyal di luar stasiun Bumi. Kemudian saya menuju Kapas. Nah, sekarang saya sudah berada di stasiun sinyal keluar. Tepat saya pada saat saya tiba di sini, ada KA Semen Kosongan Arja Purwo Service yang ditarik loko ada apa.
kehidupannya di stasiun ini, KA Arja Purwa Servis ini akan bersilang dengan dua KA, yaitu KA Argo Dewibangga dan KA Joglo Semarkerto. Kita lihat seperti apa prosesnya. Dan yang unik di sini, KA dari arah Nigapura hanya bisa masuk di jalur 4, yang berarti jalur di sebelah kanan, dan dia tidak bisa masuk ke jalur kiri, yang tepatnya di jalur 2, karena tidak adanya wesel crossing yang ada di sisi sebelah utara sana. Jalur prosesnya seperti apa? Ya, kemudian 35 dari KA Argo Dewibangga sudah terdengar, yang menandakan posisi KA Argo Dewibangga sudah mendekati sinyal masuk, dan sebentar lagi akan terlihat di ujung sebelah sana. Thank you.
Ya, sudah kita lihat bagaimana proses persilangan diskusi duniawi. Kita bisa lihat di ujung lengkungan itu jalur menurun, dan di ujung sana ada sinyal masuk dari arah stasiun Kretek, dan di sampingnya itu ada jembatan Sekalibel. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kita nantikan di video selanjutnya. Terima kasih.